Hai semua, hari ini saya nak berkongsi mengenai kemahiran bantu diri untuk kanak-kanak kecelaruan spektrum autism berdasarkan pemodelan video. Sebelum itu, apa itu kemahiran bantu diri? Kemahiran bantu diri merujuk kepada kemampuan kanak-kanak untuk menyelesaikan tugas-tugas asas dalam kehidupan seharian seperti makan, berpakaian, menyiapkan diri, membersihkan diri dan membantu tugas harian di rumah secara berdikari. Kenapa kemahiran bantu diri penting? Ini untuk memastikan mereka berupaya untuk menguruskan diri sendiri, menjaga kesihatan dan kesejahteraan fizikal mereka. Pemodelan video adalah berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura yang menekankan idea bahawa manusia belajar daripada orang lain melalui pemerhatian dan peniruan langkah. Ia boleh dimodelkan oleh diri sendiri, rakan sebaya atau orang yang lebih dewasa dan dipersembahkan melalui media video. Pemodelan video melibatkan kanak-kanak autism untuk memerhatikan orang lain atau diri sendiri, mendemonstrasikan sesuatu kemahiran bantu diri sasaran dalam rakaman video model. Terdapat tiga jenis pemodelan video: pemodelan video kendiri, pemodelan video sudut pandang dan video prompting. Ketiga-tiga jenis pemodelan video mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pemodelan video kendiri menggunakan individu tersebut sebagai model dalam video. Pemodelan video sudut pandang pula menunjukkan bagaimana untuk melengkapkan tugasan atau aktiviti daripada sudut pandang individu tersebut. Kebiasaannya, video menunjukkan kemahiran sasaran seolah-olah ia dilakukan oleh pemerhati itu sendiri. Akhir sekali, video prompting. Video prompting melibatkan rakaman kemahiran sasaran yang telah dipecahkan kepada langkah-langkah yang mudah dengan setiap langkah dirakam secara berasingan bermula daripada langkah pertama sehingga selesai. Pemodelan video boleh digunakan oleh ahli terapis, guru pendidikan khas, ahli intervensi awal dan juga ibu bapa atau penjaga. Kondisi yang sesuai untuk menggunakan pemodelan video ialah seperti kecelaruan spektrum autism, sindrom kurang daya tumpuan dan hiperaktif, masalah pembelajaran dan kurang upaya intelektual dan akhir sekali kecacatan perkembangan yang lain. Kriterianya pula mempunyai kebolehan untuk meniru tingkah laku orang lain, mempunyai kemampuan untuk mengikuti arahan lisan yang mudah dan dapat menjawab soalan asas, akhir sekali mampu untuk mengekalkan perhatian untuk menonton model video melakukan kemahiran sasaran. Kriteria yang tidak sesuai pula ialah individu yang mempunyai tingkah laku yang tidak dapat dikawal dan tidak boleh mengikut arahan dan individu yang mempunyai kesukaran dalam memahami arahan. Terdapat 10 langkah-langkah pelaksanaan pemodelan video. Yang pertama, memilih kemahiran sasaran. Anda perlu mengenal pasti kemahiran sasaran yang penting untuk diajar pada anak dan tentukan kemahiran sasaran yang akan dinilai sepanjang proses intervensi. Kedua ialah mempunyai alatan yang betul. Anda hendaklah mempunyai peranti untuk merakam video dan juga kenal pasti bagaimana rakaman video akan ditayangkan. Ketiga, merancang untuk rakaman video. Anda hendaklah menulis skrip atau perincian analisis tugas berdasarkan apa yang akan dilaksanakan dalam video. Analisis tugasan perlu mengandungi semua langkah yang diperlukan untuk melakukan kemahiran sasaran dengan lengkap. Keempat, mengumpul data permulaan. Sebelum pengajaran dilaksanakan, penting bagi anda untuk mengenal pasti kemahiran bantu diri yang sudah dimiliki oleh kanak-kanak autism atau beberapa banyak kemahiran bantu diri sasaran yang dapat mereka lakukan. Video yang digunakan ketika proses intervensi ditentukan oleh data permulaan. Sebagai contoh,
Jika anak autism sudah tahu tiga langkah pertama dalam cara membasuh tangan dan mengeringkan tangan, oleh itu, hanya langkah keempat dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam pemodelan video. Kelima ialah pembikinan video. Di sini anda perlu kenal pasti jenis pemodelan video yang bersesuaian bergantung pada jenis tugasan kemahiran atau tingkah laku yang ingin diajar. Mempersiapkan model atau anak autism yang akan digunakan dalam video pemodelan seperti menyediakan skrip, memecahkan tugas menjadi beberapa langkah yang mudah atau menunjukkan tingkah laku yang diinginkan pada kanak-kanak autism. Seterusnya, merakam dan menyunting rakaman tersebut. Anda juga boleh masukkan suara tambahan dalam video model untuk meningkatkan pemahaman anak autism. Keenam ialah menentukan persekitaran untuk menonton video model. Anda perlu mengenal pasti persekitaran di mana video akan ditonton oleh kanak-kanak autism, mempertimbangkan waktu dan bagaimana ia akan digunakan dalam rutin semula jadi kanak-kanak autism. Anda juga perlu memastikan bahan yang digunakan sama semasa intervensi dengan bahan yang digunakan di dalam video model. Ketujuh ialah menunjukkan video. Anda menunjukkan video model kepada kanak-kanak autism dan menyediakan bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan atau menarik perhatian mereka. Anda boleh membenarkan anak autism menonton video model beberapa kali sebelum meminta mereka untuk melakukan tingkah laku sasaran seperti dalam video. Sekiranya anda menggunakan jenis video prompting, anda akan menghentikan video model untuk setiap langkah dalam analisis tugasan agar anak autism dapat melakukan tingkah laku sasaran mengikut langkah satu persatu. Kelapan ialah mengumpul data prestasi tingkah laku. Anda perlu mengenal pasti langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan tepat secara berdikari oleh mereka dan juga mencatat berapa kali anak autism merujuk kepada video model setiap kali melakukan tingkah laku sasaran. Langkah kesembilan ialah penyelesaian masalah. Jika anak autism tidak menunjukkan peningkatan dalam prestasi, anda perlu menganalisis data pemantauan kemajuan anak autism untuk menentukan sama ada perubahan terhadap strategi pemodelan video diperlukan untuk meningkatkan prestasi anak. Langkah yang terakhir ialah pengurangan video dan bantuan. Anda akan mengurangkan kadar penggunaan video model, bantuan serta arahan kepada kanak-kanak autism setelah mereka menunjukkan kemajuan atau dapat melaksanakan kemahiran bantu diri sasaran secara konsisten. Selamat mencuba!